amat lagi. Jangan-jangan dia kenapa-napa lagi nih. Sus, gimana keadaannya? Saya udah cek tekanan darahnya, dan semua juga baik-baik aja. Mbak gak perlu ada penanganan serius dari dokter, jadi bisa langsung pulang. Syukurlah. Kalau begitu, saya permisi ya, Mas. Silakan, Sus. Syukurlah kamu gak kenapa-napa. Ini kunci mobil kamu. Dan kayaknya aku pengen langsung balik aja soalnya. Aku pengen ngambil mobil aku. Tadi kan masih diparkir di jalanan. Tunggu. Tunggu kenapa? Aku mau minta maaf ya. Aku yang salah nyetirnya. Soalnya aku lagi banyak pikiran. Habis berantem sama orang tua aku. Oh. Ya, lain kali kalau lagi banyak pikiran, lagi berantem sama orang tuanya, jangan nyetir. Untung aja tadi mobilnya cuma penyok. Coba bayangin, kalau tadi aku bawa mobilnya kenceng, bakalan ribet kan urusannya? Aku boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Pinjam HP kamu. Buat apa? Pinjam. Itu kamu nelfon siapa? Ini nomor aku. Aku Cindy. Buat apa aku save nomor kamu? Ya, buat aku ganti rugi. Jadi besok aku bisa call kamu. Oh. Ya, aku Reno. Oke. Oh ya, besok aku mau ke bengkel. Sekalian benerin mobil kamu juga. Nanti besok aku call kamu ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke mobil kamu aja yuk, aku anterin. Boleh? Ya. Yeah. Mel, ikut sarapan yuk. Nggak usah mbak, saya sarapan di belakang aja. Saya cuma mau ambil selai. Nggak apa-apa, makan di sini aja bareng. Udah duduk, saya juga ada yang mau diobrolin. Amel, kamu udah pernah ikut senam hamil belum? Belum, mbak. Mas Abi. Nanti habis sarapan kita anterin Amel yuk ke senam hamil. Saya? Iya. Kalian aja lah yang pergi berdua. Saya lagi sibuk hari ini. Mbak Kinan, nggak usah repot-repot. Enggak, aku nggak repot. Jadi gini loh, saya baca artikel. Katanya senam hamil tuh bagus banget untuk ibu hamil yang hamil tua. Jadi nanti pas lahirannya tuh gampang, jadi lancar. Ya, mau ya? Mas Abi, ayo dong. Saya kan udah bilang, saya hari ini lagi sibuk. Kalian aja yang pergi berdua. Atau ajak Eyang atau Oma lah. Lagian saya laki-laki ngapain ke tempat senam hamil? Ayo dong mas, anterin dong. Jadi kan kalau misalkan nanti ada apa-apa, Mas Abi bisa langsung jaga. Emang Mas Abi mau kalau sampai nanti anaknya kenapa-napa di jalan? Kamu tuh ya sekarang udah mulai terus-terusan aja ngancem saya terus. Mana yang ngancem? Ya mau ya. Ayo dong. Ya udah, iya. Tapi ingat ya, begitu sampai di sana, jangan suruh saya yang macam-macam. Saya cuma nganter aja.
Iya, Mas Abi. Ya ampun, Bu. Ibu kenapa? Amanda, ini darah tinggi ibu kumat. Obat ibu habis. Ibu bisa minta tolong nggak beliin obat ibu di kota? Iya, bisa. Nanti Amanda beliin di apotek kota ya, Bu. Ibu ada resepnya? Iya, ada. Ini resepnya. Itu obat harus beli di kota. Kalau di kecamatan ini nggak ada yang jual. Oh iya, ini uangnya. Nggak usah. Biar Amanda aja yang beliin. Nanti Amanda sekalian belanja ya. Boleh kan? Ya udah kalau gitu. Kamu hati-hati ya. Iya. Aku pergi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu ya, Bu. Iya, Nak. Sebenarnya aku menghindar banget pergi ke kota. Aku gak mau sampai ketemu siapa-siapa. Tapi Bu Dia butuh obat. Sini nelfon. Nggak dikenal. Halo, siapa ya? Halo, ini aku Cindy yang kemarin bikin mobil kamu penyok. Cindy, ya kenapa sih? Kan kemarin aku udah bilang, hari ini aku niatnya tuh mau ke bengkel. Sekalian mau benerin mobil kamu yang penyok. Apa bisa ketemu? Bisa kok, bisa. Kamu mau ketemu di mana? Gimana kalau daerah Gading Permai? Nanti aku Sherlock lokasinya. Gimana? Kejauhan nggak? Enggak kok, masih bisa dijangkau. Ya udah aku jalan sekarang ya. Oke, ya udah, see you. Halo, Ma. Oh. Iya ya, Oma. Oke. Iya, oke, Oma. Mas. Oma nitip obat tetes mata sama hipertensi. Kita mampir ke apotek dulu ya, takut kelupaan. Apotek mana? Itu dekat sini kan ada apotek, Mas. Amel. Kita mampir apotek dulu ya, sebentar. Oh, iya, Mbak. Saya nggak ikut ya. Saya tunggu di mobil aja. Iya, Mas. Mbak Kinan, aku boleh ikut nggak? Boleh, Amel. Iya, Amel. Tadi aku chat kamu minta ketemuan dulu di kafe. Soalnya aku mau traktir kamu sebagai permintaan maaf. Gak usah minta maaf lagi kali. Lagian aku udah maafin kamu kok. Makasih banget ya, Ren. Oh, yaudah kamu pesan apa? Aku yang traktir. Baru abis itu kita ke bengkel ya. Oke. Okay. Nanti ke bengkelnya pakai mobil kamu aja ya. Oke. Okay. Kita pesan makanan yuk. Yuk, kamu pesan apa? Apa yang enak ya?
Kita tanya pelayannya aja kali ya. Oke. Pelayan? Makasih ya. Gak apa-apa. Kinan? Amanda? Amanda, kamu apa kabar? Kamu dari mana aja sih? Kita semua nyariin kamu. Aku baik. Kamu apa kabar? Saya sehat, alhamdulillah. Mas Abi sama David juga sehat kok. Kamu sekarang tinggal di mana? Adalah satu tempat. David nyariin kamu terus loh, Amanda. Tolong jangan bahas David ya. Ya, maaf ya. Saya cuma mau menyampaikan apa yang terjadi aja. Ini siapa? Aku baru lihat. Sampai lupa ngenalin. Ini Amel. Amel, ini Amanda. Amel. Amanda. Amanda, bayi yang dalam kandungan Amel ini anak saya dan Mas Abi. Gimana makanannya? Enak kan? Enak banget tau. Yaudah yuk, kita cabut. Yuk.